langsung ngedo pasangan gitu. Iya, itu asli gue bukan iya karena gue punya patokan sih kayaknya di umur 20-an kali ya. Iya. Tapi bentar lagi 20 juga sih gue. Dan umur 19 kan umur berapi-apinya yeah. Gitu kan. Gak bisa lihat artis cewek cakep gitu, ada rasa-rasa. Cuman kan gue mau ngeladenin rasanya atau enggak, itu kan hak gue kan. Gue sih lebih memilih gak terlalu ngeladenin. Paling gue ngobrol aja, tapi gue gak naruh perasaan, gak naruh harapan. Enggak, makanya anak muda tuh kan yang bikin sakit hati gitu, lihat yang cakep dikit, naruh harapan, langsung jangan dulu, pelajarin dulu, jangan sampai naruh harapan di tempat yang salah gitu. Jadi gue ada sebenarnya pikiran-pikiran dan kayaknya ada beberapa yang gue ngerasa gue nyambung ya ngobrol sama dia, gue ini anak muda ya kan? Tapi balik lagi, gue masih mau sendiri karena gue jaga diri. Balik lagi zaman-zaman fitnah kayak gini kan, gue jaga diri ya. Lu kalau mau ketemu gue ya kan ngobrol sama teman-teman sama tim gue lah, nggak ada dua-duaan gitu kan. Ya udah akhirnya gue jadi berusaha tidak memikirkan, walaupun kadang gue kalau lagi capek gitu. Kita ada tuh, gue kan ngerantau juga kan, jauh dari orang tua. Jadi ketika lagi capek itu ada rasa kian rasa pengen diperhatiin, rasa pengen disayang gitu. Ah, udah lah, gue tidur aja gitu. Iya, berarti gak ada orang sama juga. Setelah itu kita ajak. Tapi fans sangat ini loh, apa pada kepengen banget lu bersatu gitu. Kira pengen pasangan ideal lah gitu loh. Gimana kira Pak nanggepin fans itu, fans lu dan Nadia? Tanggapan lu sendiri kan mereka pengen terserah baik sih. Kalau gua mau bilang gimana takut kesalahan ntar adikannya apa kan gak nyaman atau apa kan. Kemarin gua gak bilang apa-apa mesti tahun ditulis jadian gua bisa tahun ini. Berarti masih teman dekat kira atau gimana? Iya kita teman aja, kita saling support aja lah pada proyek-proyekan bareng. Gua juga sibuk dengan urusan gua, dia sibuk dengan urusan dia. Kalau kedekatan sama Umi sama adiknya? Umi? Baik. Baik semuanya, baik sebenarnya emang keluarga. Cuman emang karena kemarin gue sibuk ya dan belum ada proyek bareng lagi, jadi gak bisa terlalu ya langsung terlalu deket juga kan. Tapi fans itu terlalu berharap banyak banget untuk kalian. Kalian tuh bikin proyek lagi, itu nyambung lagi gimana tuh? Pengen sih bikin proyek, tapi kita gak bisa maksa orang juga kan. Ada banyak yang kreatif, ada anak yang bisa lah.